Nama saya Milka Air. Saya disembuhkan Tuhan Yesus dari penyakit pinggang selama 2 tahun. Seseorang mengalami sakit pinggang disebabkan oleh tekanan pada susunan saraf tepi daerah pinggang, ketegangan otot karena bergerak terlalu mendadak dan berlebihan. Misalnya, ia mengangkat benda berat dengan posisi yang salah. Bagi beberapa orang yang begitu terikat dalam kebencian, dan saudara belum sanggup mengampuni, saya minta saudara ke depan. Saya akan berdoa bagi saudara. Yang lain tundukkan kepala. Hanya bagi orang yang begitu sakit hatinya dan sulit mengampuni, saya mau katakan pada saudara, malam hari ini engkau akan dilepaskan dari belenggu dendam. Aku percaya terus kalian, ibu ini selama 2 tahun ini menderita sakit pada pinggangnya. Saudara sekalian, kalau membungkuk itu sakit rasanya. Sudah ke dokter, disuntik segala macam, tapi tidak sembuh, Bu, ya. Tapi malam ini dijamah oleh Tuhan Yesus. Gimana, Bu, masih sakit? Tidak sakit lagi. Tidak sakit lagi? Iya. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Sakitnya disembuhkan Tuhan Yesus. Menderita 2 tahun dan sembuh malam ini, haleluya. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena Dia telah menyembuhkan saya dari penyakit pinggang. Dan saya rindu melayani Tuhan.